musibah ini. Dan musibahnya musibah dahsyat tak penting dengan musibah dunia. Punya musibah dunia hanya kematian, matian kami di sini. Tengok di sini. Apa salah kematian dunia? Lupa motor. Tengok di sini. Apa salah kematian dunia? Ini musibah dunia. Tapi punya musibah agama. Musibah kau punya Tuhan punya semangat. Cuma bagi dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah yang abadi. Kau sebabnya tanya tugas ke mesti tak ada. Yang kita tanya yang hantin di aku. Adik kita tanya yang hantin di aku duduk di rumah. Yang tugas kita tanya tak ada. Sehingga aku yang tu tindak. Sebab duduk di rumah. Tindak Pak Majlis tadi. Tindak yang aku saya. Tindak duduk. Ilmu pengetahuan. Yang tugas itu. Sebab kaya musibah. Orang musibah apa yang tinggalkan? Ini tak tinggalkan. So, yang akan juga kenyataan. Kawan-kawan musibah aku yang dengan makna usia yang anda semayang, anak dapat poli, dia malah pun kanan semayang. Yang anak kuasa, oh, mungkin anak kuasa. Yang akan tindak, ya, oh, mungkin. Dan, bukannya dengan dalam keadaan musibah. Punya musibah, biasa, tiada, kadang lupa, merong, kadang jahat, kadang, kadang, kami tak kaki, loh. Pada saya dipakainya kita tanya kalau jadi sekali berjaju terluka atau sakit di rumah sakit jadi yang sibahnya cuma menyayang semuanya karena kuasa anda itu yang musibah paling dahsyat ya dan sibahnya ya musibah abadi ya menyanyi apa yang kami takkan tidak di payah tak lupa banyak yang tahu dulu. Supaya makan kalian kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya musibah. Baik itu lalu itu tak makut dia tahu ni. Ada yang musibahnya saya bantu beli. Pak nak kalian bapa, nak kalian bapa ibu, nak kalian bapa ibu, bapa ibu ibu ayam, ibu ibu ayam. Awak itu hanya telefon. Awak buat, kena pura-pura menang, kena pura-pura menang. Tapi kotor. Apa yang buku kena kotor? Dan yang orang buat, kena pura dengar. Ya. Awak yang kotor, kena pura dengar. Itu jadi kaya katanya. Jadi yang halal ingat kepada ngon tu yang anak moyang ngon dan tim yang ngon. Yang nanti katanya, anak kapan ku sabar lagi katanya, nanti tak kotor dengan buku. Yang bukan tugas kita, yang tugas kita tak ada punya sehingga punya melakukan kebaikan punya yang mengetahui tersebut cinta kepada ilmu pengetahuan. Sebabnya yang paling penting cinta kepada ilmu. Mudah-mudahan majlis taklim mesti pertama. Balai pengajian bahari baru. Sebab apa kan yang paling penting? Pendidikan danyo anak danyo yang kajau kawalan yang kajau silimu yang kajau ulamati dan lain sebagainya nyan tanyo minta ilmu nyan buat yang disebut oleh Nabi buat yang disebut oleh Rasul tapi buat katanya lagi danyo yang sedangkan asyadul bala al-amdiya wal-awliya wal-nama paling tuhan bala gembira Allah kepada Nabi-Nabi kepada Rasul uji yang begitu uji yang sehingga adik dengan sebagai Rasul anak muda-muda menanti yang ditanya dulu dalam orang tajuk ni wadah Nabi tajuk ni tanya wadah Rasul maka tanya hey, susah payah. Sebab apa tu buat yang paling mulia, buat yang paling mulia menjadi paling ngek pada dapatan. Buat yang mulia paling ngek pada dapatan. Pasti payah tak lalui ke proses nak sampai jadi sukses. Payah tak lewati dalam proses nak untuk nak sukses. Heknya itu yang payah apa tu? Heknya itu yang payah kata apa? Tinggal jadi sukses. Payah sukses, kuatnya tak lewati proses. Untuk mantan kalian, Nabi Musa, Nabi Muhammad, aku ini
kami cok berbudu dalam dapur dutuhom buat algojo algojo peon hingga bijaka tu bicakun tadi berfikir dengan ayat tu pun muka yang kata-kata dalam wali dalam pelanggan lipat algojo ayo tak selamat tak berkarap kepihak selamat dengan cok nak menteng bayi patuh oleh ijaz duduk langkung bahaya kena lagi tu dari mana cuan dua ujian cobaan tahu apa punya nak jadi rasul punya nak jadi hebat mesti payah ni kalau adalah keadaan di tuan yang saya juga baru nak payuh pun tu je dia dah yang dah sepuluh belum lugu lugu je kuah kena tegri yang dengan bumi tengok yang dengan dia ni juga tak orang panjang lagi tinggal yang lebih berkenan kaget tengok yang tu mana saya kerja kita pergi dia tu baju ke belakang yang dianggap itu yang awak heha heha ini nya boleh tapi nak pergi belakang yang tak tahu berjuang di kan apa dia pergi kan apa dia pergi yang kan apa dia anggap baju nya awak heha jamahnya belum pertama dia dino macam kampung pun satu hari hari ni di kampung kau rumah kau kaya dan tak buat tadi lagi lagi yang ni ni dan buat ikan tuna ni anak kaya ya cuma bantuan hansip nyu hansip di ni yang tanyo ma tanyo ayah di sabah ni ya ya pokok ini putih semuanya ya sama bukan mana yang buah hai aku jadi manusia sukses Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam hingga dia itu sebagai rasul bahkan dia kemudian lalui hei, itu dia mana yang dia banyak mulai banyak kita membalik kandang di lapang orang apa ya beda apa cerita di pilih ayah yang mungkin dia ya, kakak itu ya apa ya apa beliau yang itu hei, itu lebih sampai dia ada tak hei, untuk jadi manusia sukses maka tanya yang penting kita tawarkan keyakinan untuk minta email di dalam hati kita tanya apa supaya tanya mendapatkan syafaat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya untuk mendapatkan syafaat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa yang nak jadi ikuti apa perlu wala lagi ilmu anak titik buh ilmu agama buh ilmu dunia yang ada istilah ni laut tanpa tepi anadir ilmu agama anadir ilmu dunia anadir ilmu dunia ada runtung dari apa ni nanti capi oh betul ke dia tadi letak bawah dia kata iya Allah jeng hanya itu dia dari bayawan tiba dia awak naik undang dari naik undang dia naik undang dia tak tapi dia dah tahu dari pang dari pang undang kina mungkin kina letak bosan dia bosan dia tak ada dia kina bosan dia tak pakai-pakai mungkin kina mana aku boleh onak kalau pendidikan umum ataupun pendidikan dunia makanya bukan kuasa kan hawa kita ada kemudian sendiri kita jauh laut mesti kau tu lebih sudah jadi nak dilunggung ni tu dia nak kami orang mereka tapi tapi mesti tidak lain tapi motor Honda Honda Jepang ni motor Jepang ni ya maka tu ini yang ada tu mesti tambah keyakinan kita yang kami tak ini menanti dunia agama anak tu anak tu Bila kita tengok kau pada tanya anak tinggal Jafar Sadek Jafar Sadek ulama sufi ya. Sufi ulama tamak sufi tak ada orang tak ada ingat buatnya buat dia sebab bengong-bengong biasa-biasa dia bukan salah untuk menutupi kebutuhan hidup buatnya dia bukan-bukan salah bukan salah, bukan salah, bukan-bukan buput bumi putih bukan-bukan buput bumi putih bahasa bawah dia membalik dalam pikirannya dia menyebut tak buat buput kami memang habis buat dia berjalan habis impor botol pun berjalan dia tak buat salah yang buat walau berjalan dalam jangka yang panjang
kemudian di belakang kami ubude lebih makiaya duduk ni. Tapi kalau yang kain tu ini, kalau gua juga dekat gua ini itu ubude. Dia juga ubude, dia juga ubude. Iku itu kini nyo pai pun salah gua. Ada lain, tapi nyo hanya jadi mulai. Sebab pun salah. Salah hidupnya. Salah boleh. Ya, puan ku dengar kata-kata salah. Di kuning laule dengan pisan. Wajah ku dengar kata-kata salah. Di laule kuning dengan pisan. Sehingga dipikir pengunjung yang nanti di sini. Eh, tapi menurut lama. Hanya salah, banyak salah. Ya, perlu tak ada ibu dan kedua aku mandi tak tujuan. Tapi hingga pisang dengan kamu, kita pilihnya. Boleh dengan tak pisang. Lepas tekanan remunan manusia tadi ke rakyat, betul tak? Mungkin kata-kata Tuhan pun tak salah anggapan kepada Tuhan. Mungkin dianggap pun harapan, mungkin dianggap pun gedak keringat kepada dunia, hanya cuma masalah dunia yang salah, sehingga dunia dipindah, mungkin datang ke banyak. Ke banyak yang dia memiliki. Ada bangkit itu teori-teori kiamat oleh Allah SWT. Dia ingat dia pegah kemayang itu dan datang. Dia pegah kuasa itu dan datang. Dagat itu dan apa? Haji itu menangkan. Nyari berpi makanan dari pilih pingsan. Ia itu pegang rasa kemayang. Ipegah salam salam, ingat dengan rasa kemayang. Ipegah salam salam, ingat dengan rasa puasa. Ingat dengan rasa haji. Tidak yang pingsan itu. Yang dunia itu pegang rasa ibadah. Ini pada hayoknya ulama sufi. Tapi mandang ya Tuhan datang ibadah. Tak cukup mengenai. Ini banyak ulama yang sufi. Tapi ia banyak Tuhan datang ibadah. Gemuk. Pingsan. Buat dia dengar kata-kata salah. Cuma aku buat dia bangkit dia beri kiamat pada pegang salah semuanya. Menyebab masalah dunia salah itu ada kuah besar. Kemudian dunia mengubah kamu tu yang main, tapi ini masalah. Mu kajian ulama kasufi, tapi mateng ia dengan kepada salah ibadah. Jadi mana sih pun ilmu itu sampai penting. Sampai punya kajian ulama hingga sampai punya kajian kasufi, tapi cukup ditingat mateng kepada kupas saya. Kita kupas saya, kita kupas kota. Ini ada ilmu yang kupas saya. Ya ilmu yang kepada kuasa. Ya ilmu yang kepada jamin. Maka menyebabkan jumlahnya gunung tinggi ini. Kalau kamu hanya pantas sama dengan hukum sini ini. Makanya utri kurang lima minal mahdi ilal lahdi. Kami tak ilmu ini. Mulai pada ayunan hingga sampai ke dalam pilihan. Tapi sama dengan kami ini. Karena ini. Tapi dalam ini. Maka oleh sebabnya tanya mengenai pendapatkan cepat bagi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita juga dengan tabur cinta tanya kepada ilmi sehingga tanya utama yakin bahkan kita ilmi mudah-mudahan ibadah kita tanya kuasa kita tanya zakir kita tanya haji kita tanya sah pas mudah-mudahan kita tanya akan bertemu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ini sebab kita memang yakin kepada ilmi sehingga pas pada sembahyang utama dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yang hanya menunggu syafaat tiba baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yang mudah-mudahan kita juga kita mau di dalam golongan yang kedua ini adalah manusia rajul fi qalbihi hasadun. Manusia yang dalam hati punya penyakit dengki,
Dilemanya punya penyakit hati. Golongan yang kedua yang harus kami sebut bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinohdiyawijam adalah manusia yang dalam hati punya penyakit hati dengan kutu. Janji Allah subhanahu wa taala afraha man zakaha, bahagia menang kemenanganlah manusia yang selalu ikuti hati ini. Waqad khaba man dassaha, hancur biasa celaka manusia yang buta hati. Golongan yang kedua yang mana lebih sebab bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah punya buta hati. Hati yang itu tanya yakin bak putih bajir dan pakai bak takutih kenderaan yang dari odik bak takutih umuh berdaya bahkan kama manu mobilin kama cair gih itu bak tempat kamu gih tapi bak alaman bak tato bak umum kukunya yang diwati bak tato aku bak umum kupak bak umum kupak bak umum kau yakin dah yang memang izinan bak takutih-kutihnya. Tapi kadang kita tanya nah yang dua terpak takutih hati yang pada hayat dan lain yang anak tanda nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala yang buka-buka ilmu nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati bahati yang memang ilmu nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yantum bila su'alikum, Allah ada kalian kepada bentuk upah kamu, Allah ada kalian ke bentuk tubuh saya. Buat kita yang memang raya panjang putih, ugri, sehat, kuat, Allah ada nilai. Hanya dikala katanya, hanya dikala oleh Allah katanya. Tinggal dan gini capik-capik, duit dan minjam, tapi dia tak tahu yang terbaik tengok pada persoalan. Kalau Allah lah, kalau mengganggu dengan bentuk tubuh kan. Hanya dikala oleh Allah katanya. Tetapi Allah dikala kepada hati kamu. Allah adalah dikala kepada hati kan. Hati yang dikala oleh Allah. Makanya hatinya pun yang penting kita yang buka. Padahal hatinya yang paling penting kita yang kami tak bengkit, talah dan lain sebagainya hati. Tahu katanya yang lebih nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga at-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una, dia pun tak ada lebih takwa lah hati. Lah hati takwa, at-taqwa ha'una, lah hati takwa. Walaupun tak kalah dikainya oleh yakin mata temayang, yakin mata kuasa, tapi takwa kauna, takwa lah hati. Nah faedah adanya mandung, padahal adanya sebab berhati. Nah faedah adanya mandung, temayang, adanya kuasa, adanya zakir, adanya muzirka, adanya begitu je. Hati. Bahati. Takwa kauna, takwa di dalam hati. Hati yang memang dua-dua ini kalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahit, pahimana? Karena pahit, karena pahimana? Sehingga bila kita memang hendak hati, musto hati, na dengki, na dendam, na kueh di dalam hati kayu, na dendam yang kayu itu sedang kayu, na anak gergen dengan tetangga, anak gergen kayu dia yang apa? Yang menyenangkannya, yang kayu apa datang lagi na MP, buco. Ember bucong tadi, tak patut waktu ini yang cuang tadi, tutung zin. Ember tadi, ada tersisa yang baju pun. Habis disebabkan memang di bucong. Ini sembahyang tadi, habis. Dengan sebab penagar hati. Kuasa tadi, habis. Dengan sebab penagar hati. Yang tadi tinggal, bucong. Pasuk waktu ini, tapi ada tersisa. Maka, tanya paling penting, takut di hati. Pina dalam hati kita yang sebut dendam, pina dalam hati kita yang sebut dengki. Layar dulu jenang mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min al-hiqli. Hantamu juga manusia yang dalam hati mendengar batu dendam. Dalam hati ini batu dendam, hantamu juga. Tanya memang tak semayal, tanya memang tak kuasa, tapi tanya dendam dengan kunci tanya. Tapi dia dendam dengan abu adanya, tapi dia dendam dengan apa adanya, dendam dengan tetangga ika adanya,
Janji Nabi layar khulul jannah. Anda boleh cuba. Layar khulul jannah mengkana fi kalbi misqala dzarratin min kibri. Hatta untuk manusia yang dalam hatinya nas dendam. Dendam. Maka nu pada malamnya tanyo takuti hati dengan kabinan dendam dengan tapake sikut memaafkan. Saling memaafkan. Saling memaafkan dan juga yang akan memaafkan. Asa ilah persoalan maafkan. Nah persoalan maafkan. Makna yang tersisa dendam di dalam hati kan. Benar dendam. Nabi Yusuf AS wassalam. Raimanya dengan kaito ya di dalam menurut ya po lihat apa-apa kau yang kemudian dicok oleh Tuhan yang usapai sehingga ibudo terhadap dikit tinggal tinggal dengan Pak Istana wadidir tinggal dalam istana persoalan dengan Zulaikha mengalah Nabi Yusuf tinggal kau yang ngeluk berpilih tahanan bulan gelap kau yang dalam tahanan tulang gelap sapi dalam keadaan nama Allah gun. Kemudian hingga lepas kenyan dalam pertahanan liut sehingga kenyan dilatih jadi menteri bulog, tukang jaga pangan, tukang jaga makanan, hingga terjadi apa cekik di kampung abang abangnya, kampung bang tukang poh kenyan mereka apa cekik kum yang berkepanjangan, kadir, hingga lupakan nyuwun tanyo, payah kerja dari Pak Yusuf. Tanya kita makanan, tanya kadir, tanya dalam keadaan pacifik. Cuma itu lihat orang lain hari ini tanya YouTube-nya kenapa tanya dia lama duanya, kenapa rapuh dia tanya lemuhnya. Hari ini mah lumpan untuk tanya dulu dalam keadaan pacifik, dia dalam keadaan itu, walaupun beli menang tanya bentang kecilnya. Ya Allah, lebih yang indah ini mengat tidak, sehingga kepakat tidak terima Yusuf alaihissalatu wassalam. Misalnya Yusuf punya kekuasaan, Yusuf karena kekuasaan, punya kau punya kekuasaan, kajin tukang jaga, punya tukang jaga, bulog tukang jaga, pangan makanan, bagusnya ada uji udah, jauh anjuk bagusnya, buat kekana abal-abal punya, dipil punya, dalam keadaan abal-abal rugi, hanya nyaman karena dendam, cuma tuh ketujuh dengan kegembala Yusuf. Kata Yusuf mendengar kata Jalun, kata mendengar kata Jalun, sehingga saatnya Yusuf berpegang atas kuwa alaihumul yom. Hai abang, hana cacian, hana celaan, hana ditinggal kata Jalun. Ke Yusuf, ke abang ke, atas kuwa alaihumul yom. Hana cacian, hana celaan pada umum. Wallah yang sifatun jumbatum, Allah gepaltum dosa kamu bandung. Nyoban abang Yusuf buat yang dungeng dengan abang dia abangnya bukan pohonnya, bukan pohonnya, bukan tiangnya di dalam mertua. Dengan makna mana tinggal sedikit pun dendam di dalam hati Yusuf alaihi salam wassalam. Hanya dendam, hanya dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit dua akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit untuk dia tugas akhlak manusia. Bahagian akhlak yang paling menonjol adalah tanyo be kami isi bendanya. Yaitu sifat saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pada malam itu diikuti oleh suara, dilihat oleh suara. Sehingga dia itu pujuk mendak Rasulullah kebulan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Budaya yang kembali terkosok ditanam dalam tanam sehingga jatuh teraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan untuk membala, tapi mana Rasulullah bukan bantu dan memaafkan. Nyata-nyata dia itu ikut ujung minta Rasulullah hanya izin Allah subhanahu wa ta'ala hanya jadi, tapi Rasulullah memaafkan. Mana tanya 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 kiban dengan abang dengan kiban dengan abuah dengan kiban dengan bisik dengan kiban dengan tempuimu dengan tiba-tiba dengan selamanya dengan diri pengke dalam desa yang memang cukup tersayangkan
Bila memang dalam kampung kita juga dapat puncak dengan sebab peng yang dibi oleh Jawa. Padahal pengen yang sebetulnya wujud itu sesuai rahmat. Wujud itu nikmat tadi kita juga. Tapi kan dia itu malah petaka kadang-kadang bagi kita juga. Sehingga dalam kampung ini memang malu kami dendam. Kami kacau di dalam kampung hanya cuma disebabkan peng. Disebabkan dan peng dibi oleh Jawa. Ini menentang nikmat, kena rahmat, tapi azir bagi kita juga. Maka oleh sebabnya nyatainmu payah punya manfaat dengan makna yang tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Rasulullah lapangkan dada. Rasulullah selalu memiliki sifat maaf, dikumaaf dan dikumaaf dan dikumaaf. Kalau sebabnya ini datanya berkumaaf mandung sekian banyak ibadah dan haitin makna andai kaya memang ada putih hati. Tapi itu paling penting putih, tak penting dengan putih-putih berlain. Tanya memang tamano, siroh warga, kadang siroh rega, takut sabun, tak putih lahir dan lahir. Tak putih lahir. Yang parai lahirnya adalah tak tunilah ya Allah SWT. Tapi tanya lahirnya tak boleh tak putih. Yang tinggalnya najum tahu pataku, aku takut jumnya dan menyerahana pulih nanti dia minta ubat kena pulih ana pulih buat kena dia minta dia ubat tempu habis moh lagu habis ni tano takut dia kena jual jum dia kena buat takut kena jual demi kena jual kena lagu padahal tanya dan lalilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kini kita sebab kamu nak juga tu ada lagu jum mana ni tapi ada di katakan kamu nak juga apa itu. Tapi yang paling dibalik adalah hati. Maka oleh sebabnya itu hati yang paling penting. Nyong, ya, tanya apa yang saya akan nanti kebab hati. Apa mana ada faedah ibadah tanya. Tanya kebab hati untuk mengenai faedah amal ibadah tanya. Baik sehingga kita tak miliki MB yang hujur. Tak patuh, patuh, tak patuh, patuh. Tapi hana naso disebabkan diri adalah luka. Makanya tak ikuti pengajian, nyu adalah ikuti pengajian-pengajian yang selalu akan dibahas menyangkut masalah dengki, masalah denda. Tak yukina dengki, tapi lah denda. Tak miliki juga sifat memaafkan. Nyu adalah sifat yang terpuji yang tak pakai dia kayu, tapi lah dia sifat yang tercela. Ini yang paling penting, hati ini. Urus dengki nyu, urus dendam nyu. Enggak nyanyi ubuk-ubuk dia nyanyi. Dia pegang-pegang kapling dalam hati. Tanya dia kena dendam. Dia kata kapling dia tanya. Kata petak-petak dia tanya. Tinggal tak yang lalu dia boh kedai kopi yang ada di kedai kopi. Dia boh kedai kopi kejap yang ada di kedai kopi. Bantaran lawan lah kali ini. Dia memang nanya dendam. Bagi dia bagi dia kopi sama dia. Kau menang pulang dalam kagak minang. Hanya demi dia kopi. Tersiksa nanti kita nyobi. Dengan sebab pertanyaan apa hati. Karena sebab memang tak dendam. Yang tanya dia kau nak isi suruhnya itu dalam hati. Yang baju mana apa. Yang kuimu mana apa. Pakci mana apa. Waktu mana apa. Tentu mana apa. Kita ingin kita lupa. Kita padahal kita nyuruh dengan apa? Hati kita dah nyuruh dengan apa? Apa itu? Nyuruh yang paling penting nanti tapi nak sama dengan penyakit itu. Tak pertama yang kita nyuruh memaafkan yang sehingga kulit kita nyuruh dalam keadaan aman, damai, bahagia. Han tersiksa kulit kita nyuruh oleh sebab takut kapi di dalam kulit kita nyuruh. Memang ini karena yang kedua ini yang ini lagi yang kini yang dalam dunia ada syafaat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya radulun layak dibuna ibna manusia tiangkongnya hana kedidikan pada pendidikan agama. Nyo
Bukannya yakin yang tidak diambil. Bukannya hanya satu dendam, hanya satu dengki, hanya penyakit hati. Tapi na yang jangka. Anak bukannya hanya kemuada ilmu yang tak buain. Hanya ilmu yang tak buain untuk anak. Ilmu fikah hanya untuk ibadah. Ilmu tauhid hanya untuk iman. Ilmu tasawuf hanya untuk butun ibadah yang paling banyak lakukan. Yang gerunglah yaitu para mu'min. Gerunglah. Nunya gerungna ilmu para mu'min untuk anak kita ini. Dan kayu tak biarkan dengan mana anda tadi pendidikan dari Tuhan. Nyo getanu walau tak semayang, walau tak puasa, walau tak berjaga, walau tak yaji, tapi hanya demi syafaat. Tiba baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling jangka, bila Allah nak kandungin, paling lebih gede bakat di mati gede cari. Orang yang baginya disita gede ilmu gajir. Ilmu yang lain yang tak terpah dia, tapi kira yang berbunyi tak hanya Tuhan. Nyo cukup jangka dalam diri. Sebab ini merupakan data haji lahan. Mungkin dia dah. Tapi kadang-kadang kata jahat-jahat jadi yang cukup dia. Apa yang panjir akan anak dan kata jaga. Sapa lagi yang tanya orang. Nah sifatku menjilat tapi ada ilmu. Tengok panku dia jauh dari gila ni. Jom tangan kau punya. Jom tangan ni betul. Ilu tak? Bagi ya. Tengok macam yang ni. Nyoban. Andai. Anda kita ni kan gila. Panku ni. Tapi ini melain ke problem. Ini memang ni kan lah. Ini melain ke problem. Yang saya katakan. Lagi kita ni. Nah panku gila. Mana ilmu. Najib tangan menjilat tapi hanya ini jangan. Nah, maka oleh sebabnya tugas terlalu berkuasa terlalu tak didik yang sehingga ayat kita dulu jadi ayat yang soleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam cukup tinggal dengan ayat yang soleh. Sehingga waktu ingatkan yang saleh berdoa, Rabbi habli minas solehin. Wahai ulun, lebih kepada ulun anu yang saleh. Cukup ingat yang menyangkut dengan masalah ini berdoa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, waktu ini adalah aku orang nabi hanya berdoa. Ini adalah aku orang nabi hanya berdoa. Tapi wajib ingat keanaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam guna doa guna laki anak doanya juga anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Wahai ulun nabi kepada ulun anak yang soleh. Sehingga wakilna Yusuf bila kita kau tak puas bila kita kau tak puas itu dan yang lima berapa kata yang kau tak puas. Wahai bapak ulun lakukan bila memang dan kita Allah serta di dunia insyaAllah minas solehin. Selagi akan didapati untuk dalam bahagian di bawah punya sabar. Sampai ke kau tak kuat. Getun oleh Yusuf. Pakar kebaan halai. Pakar halai. Halai meluang. Ini ada waktu dari banyak yang anak rempah. Ini kadang halai meluang. Ya, dia dengan pakar dia tak jumpa-jumpa dah. Memir kau pada. Ya, kan? Kadang dah salah ni. Salah ni kadang berdua. Tak meluang. Halai meluang. Dan meluang ya Allah. Doa mak, doa ayah mustajabah. Gubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana gubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Yang sehingga getun kau laku. Getun kau laku. Ibu tanya oleh itu orang. Tak-tapa awak itu menyatakan awak itu. Asal ada dia orang apa itu. Nah, kebanyakan kita yang ini. Nya terkawai nanti doa kita yang Nabi Ismail, Ismail duduk dan ku lagi layak kejun yo. Ya jum, itu taat dan saling. Padahal tak doa, maka yo kadang nanti doa yo.
Dia doa, payah kena betul doa. Tak doa, silahkan mu'min. Doa adalah senjata dia. Mu'min juga dia tak doa. Tak payah hu, dah doa. Kena naik, tak ada. Tak payah hu, naik. Ada orang yang doa. Saya tak juga, dia ke. Cik orang semalam, dia hu. Dia ada orang yang doa. Dia kan. Tak ada dia ke. Dia hu, dia hu. Ada orang doa. Nah, dia hu, dia hu. Dia hu, dia hu. Ada doa tu. Ya, pada ada. Tapi, kita kata tu. Ada doa lain. Dah. Doa berlumbu. Lumpu yang nak doa. Kepadai doa adalah senjata. Kita jumpa bumi. Kan nak pakai dia senjata. Yang pada Allah, yang dah tahu, dia bunuh yang dalam doa, dia tak tahu apa. Tengok, dia minta rezeki, dia bunuh. Doa berdua itu. Bismillah. Tawakkal kepada Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Dia pula doa dia baca. Dia ke tak baca. Dan dia minta rezeki oleh Tuhan. Tak baca doa. Bismillah. Tawakkal kepada Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillah. Tawakkal kepada Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Dia ke tak baca. Jadi Nabi bila kita tak baca doa dan dia ke sufita wa hudita wa mudita. Lah ini. Kalau Nabi kita baca doa dia ke tak baca doa. Bismillah, tawakkal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Nyong kita baca doa dega, pegang di Nabi ufida. Akan ditemu madar. Ditemu madar di dalam bumi. Yang penting dia muada. Kele muada dia penting. Dan lalu bikin kele tapi halang muada. Menyan cukup mencetak dia. Menyentanya le tapi halang muada cukup mencetak dia. Sudah. Saya punya inong tambah api udah semua tambah api dia kayak dia boleh lagi. Menyan dia boleh ni. Terus dia kayak dia boleh lagi lah. Menyan dia boleh ni. Macam itu saya, ini sudah dalam wadah. Dalam wadah. Balik dah pakai uang, tinggal aja lagi lah dah. Uang tinggal. Tidak, uang punya dia. Dia pakai uang, banyak makan dia. Dia bilang, ada lagi ini. Padahal yang lama, ada juga. Lupa berita orang depan, tapi kita ingat. Tak ingat dalam wadah, ingat dengan yang boleh. Ini dalam wadah, ini dalam wadah. Maka kita baca doa malam itu mana Allah? Yang penting mana? Sebab dalam dunia ini bila kita ingat kepada keinginan, minum dan yang akan puas buat selamanya. Bila kita memang takkan lagi kepada keinginan, kepada kebutuhan, yang akan tercukupi. Keinginan dan yang ada keinginan, bukan keinginan. Tinggal lagi juga lakukan dalam diri ini ada buat dia ingin mencari. Andai manusia dimiliki dua buah ladang, dua buah kebun, dua buah kebun, tengok dia tak boleh, dia tak apa, dia tak boleh, dia tak apa, dia tak boleh, dia tak. Tapi manusia, tak tahu asal-asal, ibu cahaya akan ada yang gede, akan minta lo pakai yang gede. Anak gede, pada gede, lah yang lalu jauh-jauh kepada bila tu apa. Karena terpunuh keinginan anak kamu ilah tua kecuali dalam pasuran kamu. Pada akhir pasuran kamu. Pokoknya wadialah yang memisahkan kita dulu. Dengan mana panitia kepada dia. Cuma dulu kena dulu berlalu lalu. Baik nak tanya. Padahal yang betul dia dengan lu berlale. Dengan lu berlale berlale. Dengan lu berlale berlale. Baik nak temannya. Haa itu jauh. Ya masalah lagi. Ada benda tu nak tentik dan jawab. Dan jangan bilang tu. Cuma dia kalau lupa keberapkan nak tanya jawab. Yang aku hidup tu wajar dengannya. Bijamut daripada dia. Ya. Ya, bila mumpi sebab dia itu yang ini yang terakhir tanya jawab dia tak mumpi. Aku dah berpunyimu. Jom kata orang tua dia lah lagi tanya jawab. Siapa? Ya, dia maka jadinya dia sudah lelah.
Cuman yang aku tuyo dia seperti nak tanya, dia tanya bila kini yang mampi, dia jauh bila kena beri mampi lagi. Lagi yang mampi lagi, macam sebab memang kapasitas yang buat jauh-jauh pertanyaan. Cuman, jom dong, dia tu sedih.